Nice, kita dapat killing spree, guys. Yo 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 yo, what's up yo? Back again with me. Alright baby, yeah, alright man. Berjumpa lagi dan berketemu lagi dengan aku Sam Afin, guys. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bermain on Myoji Arena, guys. Jadi kemarin aku sempat nge-share ke kalian kalau misalnya on Myoji ini berbahasa Jepang gitu, guys. Kayak bahasanya Jepang gitu. Di sini ada beberapa pilihan bahasa, guys. Ada 3 pilihan bahasa, yaitu Chinese, Jepang, dan English, guys. Untuk language-nya, sistem audio Quick ID Shikigami Audio. Jadi Shikigami ini adalah suara dari hero-nya, guys. Jadi hero-nya kalau ngomong kayak misalnya apa? Seperti jargonnya seperti itu, guys. Quick Audio ini seperti kita mau apa ya? Seperti dalam game gitu loh, guys. Oke guys, di kesempatan kali ini aku mau nge-share lagi gameplay tentang game ini, guys. Masih kemarin masih belum puas, guys, mau bermain ini, guys. Jadi sekarang kita mau main on Myoji lagi, guys. Soalnya ya game ini masih belum ramai juga, guys. Jadi aku pengen mainin aja, guys. Soalnya aku juga suka banget sama mulai dari grafiknya juga, gamenya juga, guys. Oke guys, kita masih matching up, guys. Masih mencari musuh dan temen, guys. Di sini aku masih bronze 3, guys. Jadi jarang banget tak dimainin, guys. Masih 17 match, guys. Win rate-nya juga jelek, 76. Apa coba? Oke guys, mungkin ini juga agak nge-lag soalnya pingnya juga jelek di sini, guys. Jadi di sini ada beberapa hero. Kalau misalnya update di sini kita bisa menggunakan, biasanya ada hero gratis setiap update-annya, guys. Jadi kita meskipun di mode ranked kita dapat hero yang gratis, guys. Dan hero-nya juga murah-murah di sini, guys. Kita bisa membelinya. Kita mau coba pakai Mage apa assassin. Oh, udah ada assassin-nya 2, guys. Jadi kita pakai Mage aja, guys. Kita pakai Mage kita ke tengah aja, guys. Biasanya seperti itu di sini, guys. Oke guys, kita ambil skill satunya dulu, guys. Jadi damage-nya ada si skill 1, guys. Ini hero-nya seperti aku bilang sih seperti hero-hero di MOBA, kayak di Mobile Legend itu seperti Eudora ini, guys. Tuh lihat tuh kayaknya apa? Jalan enggak, dia enggak jalan, dia itu terbang, guys. Jadi seperti Eudora itu, guys. Di sini ada beberapa skillnya, guys. Kalau biasanya kalau hero yang memakai 4 skill itu enggak ada pasifnya, guys. Jadi hero yang apa skillnya cuma 3, biasanya di sini ada pasifnya, guys. Kita
kita di mid aja guys, soalnya nggak ada LM-nya guys. Di sini metanya seperti itu guys. Fall back. Jadi ini sakit banget loh guys, hero ini guys. Ini hero gratisan tapi rasanya sakit banget guys. Sering dipakai ini guys. Habis ini kita ambil skill pasifnya aja guys. Oh nice. Oh nice. Oh nice. Nice nice nice, kita geng guys. Kita sabar-sabar dulu guys kalau main guys, supaya kita menang guys. Oke guys, pingnya jadi ini guys, jadi seperti ini guys, monster jungle-nya guys. Di sini mage juga agak sakit kalau farming guys. Kita spam skill dulu guys. Spam skill dulu guys. Kita ambil skill pasifnya dulu guys. Di sini kalau misalnya mau ambil skill tiganya, kita harus level 6 dulu baru kita bisa ambil skill tiganya guys. Jadi agak lama banget guys kalau misalnya apa main mau dapetin apa skill tiganya guys. Guys, kita sabar aja di teka guys. Aduh agak ngantuk guys, soalnya habis sahur guys. Aduh hero apa ini guys. Bentar. Oke guys, kita udah dapet skill 3 kita guys. Tem. Dan di sini juga item-itemnya juga masih belum hafal guys aku guys. Jadi kalau misalnya beli-beli item di sini aku pakai recommended dari gamenya langsung guys. Jadi nggak aku set lagi itemnya, masih belum aku set lagi guys. Kita ambil skill pasifnya aja dulu guys. Soalnya skill 1 dan 2 kita udah level 2 guys. Nice. Oke, kita dapat 1 kill guys. Kita dapat 1 kill. Jadi kalau misalnya kita main jangan terlalu nafsu untuk nge-kill guys. Soalnya belum tentu kita menang guys. Oke, kita bantuin teman kita guys soalnya. Oke guys, kita flicker dulu guys. Kita dorong orangnya, enak kamu ya kan dorong. Iya. Ayo. Mati kamu nak. Ayo mau kemana kamu? Sini kamu. Ayo kita geng tengah. Oh nice guys. Waduh. Mundur dulu guys, mundur. Nyawa kita udah hampir habis guys. Oke, kita sabar dulu guys. Jadi kenapa aku nge-share game ini ke kalian, soalnya game ini keren guys untuk dimainin guys. Udah bagus banget guys buat dimainin, grafiknya juga lumayan keren lah. Tapi yang jadi permasalahannya cuman ya
Hanya agak besar guys, bukan kelemahan sih, cuman nggak semua orang bisa mainin guys, butuh spek apa, butuh spek HP atau gadget yang agak tinggi guys kalau misalnya mau mainin game ini guys. Ini aja aku main di Mi 4X agak-agak gimana ya, HP-nya cepet panas guys soalnya grafiknya agak tinggi guys, grafiknya udah tinggi, HP-nya spesifikasinya masih rendah guys. Oke, nice, kita dapat turret guys, kita bantu teman kita di sana guys, kita ambil monster jungle musuh guys. Oke, nice, kita ambilin supaya kita kaya guys, kaya lah kita ke tengah yuk. Jadi kalau misalnya kalian minta bantuan seperti minta diserang atau apa, di sini ada tanda tanya ini guys, kita bisa seperti main di game Roll of Survival, jadi ada kayak tunggu gitu guys, ditandain. Oke guys, kita push turret ya dulu. Di sini maginya sakit banget guys. Untuk push turret aja nggak lama banget guys untuk ngabisin tower di sini guys. Oke guys, nice, mati kamu nak. Jadi duit. Oke. Kalau misalnya teman-teman masih belum tahu lordnya seperti apa, ini guys lordnya guys. Ini guys, ini namanya apa ya, belum tahu aku guys, juga belum tahu ini namanya apa ya. Ini gurita guys. Jadi aku di sini apa ya namanya di sini ya, gurita. Ya seperti ini lordnya guys, seperti unik, lucu banget pokoknya. Gak, yang di atas itu juga lucu guys. Ada naga berkepala berapa ini? Bukan, ya naga berkepala berapa ini? Berkepala 7 kali 6. Kita ada ini ya, masa kita nggak kuat. Mungkin itu tadi lordnya guys kalau di moba lainnya guys. Dan ini lordnya yang tadi itu turtle guys. Guys, teman kita udah mengalihkan perhatian guys di tengah guys. Oke, kita bantuin guys, soalnya ada adu geng di sana guys, ada 5 orang lagi guys, ada 5 orang lagi. Ini udah cuma kita mundur dulu guys, kita flipper ke ada nice legendary guys. Sakit banget asasinnya guys. Jungler. Kalau di sini jungler. Oke
Jadi kalau setelah kita membunuh apa? Membunuh naga tadi ada ini guys, apa? Minion seperti itu guys, jadi seperti itu guys. Yang warna minionnya besar-besar seperti orang orang yang bawa pukulan itu guys. Orang yang bawa pukulan. Nah seperti ini guys, kalau kita udah apa, kita barengin ini guys, ini kayak setan ini guys. Ya minionnya jadi seperti itu guys, kalau misalnya kita udah bunuh lordnya tadi guys. Nice, kita dapat killing spree guys. Kita ada spawning now. Oh nice, nice, nice. Nice, kita hajar turretnya guys biar kita menang guys. Nice, kita hancurkan aja guys biar kita menang guys. Oke guys, victory guys, victory, victory guys. Jadi kita winner, winner, winner. Oke guys, kita udah naik ke silver 1 guys. Jadi kita baru beberapa permainan kita udah silver 1 guys. Oke, nice. Kita pakai Yuki on. Oke guys, ini kalau di sini misalnya dapat MVP di kita diperlihatkan seperti ini guys. Jadi ini adalah yang MVP tadi guys. Namanya Sagara Yuki. Oke guys, ini detail pertandingannya seperti ini guys. Sama aja sih kita lag semuanya guys. So guys, thank you banget, thank you banget guys buat yang udah nonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan gameplay yang tadi guys. So thank you banget. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen kalian di bawah, dan jangan lupa juga untuk di share ke teman kalian semua supaya videonya semakin banyak yang nonton guys. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya guys. Soalnya dukungan subscribe kalian adalah motivasi buat aku membuat hiburan, membuat video untuk menghibur kalian menghibur guys, menghibur kalian semua guys. So semoga kalian terhibur, dan jangan lupa juga untuk stay love us. I love you baby, yeah I love you.